Seja. Halo teman-teman, jumpa lagi masih bersama channelnya Mr. Mobile. Semoga semua diberi kesehatan panjang, umur dan sukses selalu. Kami sebelumnya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya teman-teman semua dimanapun berada. Pada kesempatan video kali ini kita mau mengerjakan Jeep mininya Om Dion Kaisar, punyanya Sultan Kamret, yang dikerjakan oleh Pak Sidi, CS dan Pak Gepong. Ini mesinnya kita setel handbrake teman-teman. Ini perkiraan saya ya, yang jelas satu-satunya di Kota Tulungagung Honda Beat dijadikan mobil Jeep mini. Nah, soundtrack gimana itu desainnya Dion Crew, dan sangat bagus. Langsung saja kita simak gimana kita memasang dan hasilnya gimana. Kabel-kabel diriset oleh Mas Chandra, racing mover ini. Kalau masalah hereknya, masalah herek kita seling ini dulu ya teman-teman, hiburan ini gimana nanti bisa maju mundur tenaganya gimana ya. Sebelumnya motor ini barat perbandingan putaran roda ini, seandainya ini putar 10 kali putaran mesin menghasilkan 1 kali putaran roda lah, sedangkan di bagian Jeep ini 30 putaran kali mesin menghasilkan 1 kali putaran roda. Jadi mobil ini kecepatannya sekitar maksimal 40 km per jam sampai 50 itu maksimal, soalnya pangkas berapa persen dari gardanya. Langsung saja kita naikkan mesin ini teman-teman. Lah ini dibantu oleh Mas Heri. Ini seandainya tadi datang duluan mungkin cuma tangan kiri saja ini naikkan mesinnya. Ini dari tambal ban tubles Karangrejo Tulungagung, Mas Heri Dompeng ini. Oke, setelah selesai pemasangan ini tinggal proses modifikasi bagian knalpot. Knalpotnya mesin-mesin sudah terpasang, kabel-kabel sudah kita set. Sangat rapi.
spion-spion sudah terpasang, tinggal knalpot sama lampu depan kaca depannya ini. Wah, ada penampakan orang ganteng, guys. Kacanya bolong, masih bolong ini loh. Bolong. Lampu-lampu belakang sudah terpasang. Listing semuanya. Roda-roda ban serep sudah. Tinggal menata bagian knalpotnya. Kenapa rencana dipasang di kiri di depannya roda belakang ini? Panel-panel lampu memakai punyanya Avanza. Kita coba lihat lampu-lampunya gimana. Listing kiri kita cek terlebih dahulu. Wah, nyala. Listing kiri nyala. Kita coba lihat lampu belakangnya. Wah, nyala juga. Kita coba lampu sen kanan. Sen kanannya nyala atau tidak? Wah, nyala. Nyala dengan bagus. Keren, teman-teman. Oke, setelah ini langsung kita modifikasi bagian knalpotnya. Wah, ada Pak Sapra. Oke, klakson coba. Klakson kita taruh di bagian lampu, soalnya kalau kita pasang tengah membikinkan geseran ini dulu. Kita ambil yang simpel saja ini. Ini teman-teman, semuanya sudah terpasang, knalpot sudah, kaca-kaca sudah, ban serep sudah. Lalu tinggal kita mencoba untuk jalan. Kita lihat mesinnya. Ini mesinnya sudah tertata rapi oleh Mas Chandra. Langsung saja kita tes jalan, Mas Chandra. Dan kita cek apa yang kurang, nanti kita benahi lagi. Langsung saja dites, coba nyalakan hidup enggak.
Hop hop. Ya, langsung. Listing, listing, lampu listing. Listing. Nah, listing-listing nyala. Oke. Jalannya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Tes jalannya berjalan dengan lancar. Dan teman-teman juga simak proses pembuatannya di channelnya Om Gion Kaisar. Dari proses pembuatan, perakitan, dan masih banyak lagi di channelnya Om Gion Kaisar. Terima kasih. Langsung diserbu anak-anak, guys. Mau minta jalan-jalan. Halo. Halo. Nama saya Felicia. Alhamdulillah. Bumbung nang ndi iki? Wah, 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 wah. Barang, pokoknya ya mumpung lah. Mumpung, mumpung. Mumpung yang kuat dompol. Ombo ombo iki awake dhewe malan. Iya.